Berikut adalah tutorial untuk membuat subdomain dengan WordPress pada website. Pertama, pastikan Anda sudah masuk cPanel. Setelah masuk cPanel, Anda bisa gunakan, cara yang mudah adalah menggunakan WordPress Toolkit. Anda bisa klik, ya, kemudian Anda bisa pilih install, dan Anda bisa berikan nama, misalnya dalam hal ini EE2023 ya. Nah, ini nanti bisa diganti di WordPress-nya, jadi tidak terlalu masalah. Jadi silahkan misalnya kalau mau diganti jurusan Teknik Elektro Universitas Lampung misalnya. Saya mau save bahasanya bahasa Indonesia misalnya ya. Ini kalau sudah, yang lainnya tidak perlu ada yang terlalu diubah ya. Ini boleh dicatat dulu, atau kalau misalnya mau diganti ya boleh lah. Misalnya dalam hal ini saya ganti nama saya ya. Passwordnya misalnya Minzano 12345 ya. Salah. Oke. Nah, misalnya seperti ini ya. Saya kasih email saya biar mudah manajemennya ya. Klik install, kemudian nggak usah, kita bisa lihat detailnya. Apakah ada masalah atau tidak? Oke, jadi kalau sudah selesai, sekarang kita bisa install plugin ya. Tapi juga bisa diinstal nanti. Dia dari WordPress saja lebih baik ya. Jadi sekarang no thanks. Ya, karena kita mau cek website ini jalan atau tidak ya. Oke, sudah selesai. Oke, kalau ini mau diganti, kita bisa buka Open PHP Setting. Ya. Nah, ini masalahnya deprecated ya, deprecated 5,5. Walaupun sih kita sebetulnya sudah coba apply PHP 7.4 ya. Nah ya. Oke, sudah berhasil. Sekarang kita bisa back lagi yang tadi. Yang tutup. Nah, kita bisa lihat nih. Ini yang tadi dibuat ya, sudah ada, kita bisa open. Nah ya, judulnya sudah benar, isinya ya tinggal diedit. Kita bisa masuk ke dalam WP Admin. Gunakan user dan password yang tadi ya. Nah, kalau sudah masuk, sekarang kita sudah bisa gunakan ya. Mau bikin post, mau bikin media, itu silakan saja. Nah, semisal dulu nggak cocok nih. Kita mau hapus, kita bisa kembali ke cPanel, ke WP Toolkit tadi, kita bisa hapus keseluruhannya ya. Jangan lupa kalau ada yang penting di backup dulu. Ini klik remove. Nah, ini bisa dihapus semua. Yes. Oke, sudah berhasil hapusnya. Kalau sudah berhasil, ya udah, bersih. Silakan dicoba. Terima kasih banyak.